Oke, okay, di top tier kali ini uh, kita akan membahas tentang artikel yang judulnya adalah Poor Gender Composition and Waste Management, Cross-Country Evidence. Uh, terus disclaimer dulu bahwa di sini ini kita, uh, saya hanya sebagai apa ya, uh, pembicara dan nanti uh, mungkin mainly kita akan diskusi di sini. Oke. Okay. Oke, okay, list of content atau hal-hal yang akan dibahas di hari ini adalah yang pertama yaitu introduction, literature review, methodology, result and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Oke, okay. nah jadi artikel ini dari jurnal The British Accounting Review di yang terbit di tahun 2023. Oke okay, masuk ke konten yang pertama yaitu introduction uh, atau latar belakang dari artikel ini yaitu yang pertama uh, there is an upsurge in ground level temperature atau uh, in brief yaitu adalah global warming. Nah jadi global warming ini based on this paper itu disebabkan oleh uh, kegiatan landfilling dari perusahaan dan landfilling sendiri itu disebabkan atau sumber utamanya adalah Uh, the increase of solid waste generation. Jadi main topiknya di sini adalah the increase of solid waste generation. Nah, lalu kenapa sih kok solid waste generation ini penting di paper ini? Nah, yang pertama kita lihat kita lihat dari zikri dulu yaitu adanya poor waste Management based on clever in year 2021. Uh, author ini mengatakan bahwa poor waste management resulting from corporate activities is accelerating the climate change. Nah, maka dari itu Uh, karena aktivitas-aktivitas perusahaan yang uh, disebut kurang responsif itu yang, yang menghasilkan yang namanya perusahaan dan it affects the exploring of climate change gitu. Nah, lalu uh, sebagai bentuk inisiatif dari corporate activity tersebut, maka perusahaan itu melakukan beberapa inisiatif di mana inisiatifnya mereka itu oleh Uh, sumber paper ini, Prado Lorenzo ini mereka mengklaim bahwa such initiative depend on the corporate governance structure. Contohnya adalah uh, board of director structure gitu. Nah, jadi poor waste management ini juga dipengaruhi oleh uh, corporate governance structure. Nah, lalu timbul juga pertanyaan yang mendasari artikel ini. Yang pertama yaitu does gender diversity atau yang selanjutnya kita sebut sebagai BGD di artikel ini itu influence firms waste generation and recycling. Dan research question yang kedua yaitu does culture play any role in influencing this relationship? Yaitu relationship between BGD sama ini ya, firms waste generation and recycling. nah lalu masuk ke literatur review yang pertama itu uh, tentang PGD and environmental concern jadi ada dua paper utama yang menjadi acuan yang pertama yaitu uh, statementnya adalah bahwa female directors tend to promote renewable energy consumption for environmental protection dan yang kedua yaitu bahwa female directors they enhance firm reputation through their emphasis on greater stakeholder orientation so they tend to have A Greater Environmental Orientation. Jadi, dari dua paper ini, uh, autornya membuat suatu hypothesis development bahwa female directors on the board reduce waste generation and also enhance the recycling activities. Jadi, sebenarnya ini kayak ada dua panah gitu ya. Uh, the female directors on the board structure reduce waste generation, tapi di selain juga enhance recycling activities. Tapi, dua-duanya sama-sama mengacu ke uh, waste management. Itu. lalu yang selanjutnya ada ada uh, lit review untuk critical mass theory jadi di critical mass theory ini yang pertama adalah bahwa boards are expected to experience significant change when the number of women on the board becomes larger since the women will feel stronger and less constrained jadi uh, selain dari Existence dari female director di BOD, nah number itu juga berpengaruh di uh, board structure itu sendiri. Lalu yang kedua ada critical mass theory yang di point out oleh Christie di tahun 2011 bahwa teori ini tuh suggest that once female directors reach a certain number on the board, they become more influential. Jadi uh, dari statement dari Christie ini bahwa Jumlah female director itu sangat berpengaruh. Instead dari satu, dua, atau tiga, nah, ketika uh, it hits certain number, itu they become more influential rather than less number. Tuh. Terus, untuk hipotesis yang kedua, mereka point out bahwa two or more female directors on the board will have a significantly negative impact on waste generation and enhance recycling activities gitu. Jadi yang pertama tadi adalah uh, existence dari female director dan yang kedua ini adalah the number of female directors gitu untuk hipotesis development yang kedua. Sedangkan untuk hipotesis development yang ketiga yaitu meliputi independent or executive. Jadi posisinya posisinya female director itu sendiri nah yang pertama dari literatur review-nya yaitu bahwa the role of independent female directors on the board is critical to board efficiency ini apabila mereka posisinya sebagai independent female directors lalu untuk source yang kedua dari active at all di tahun 2001 dan di tahun 2020 they show that independent female directors have a significant impact on promoting renewable energy and sustainable investment in firms itu jadi untuk hipotesis developernya sendiri, statement-nya adalah bahwa the presence of independent female directors, rather than executive female directors, it will reduce waste generation and increase recycling. Gimana yang pertama tadi? Hipotesis development pertama adalah kita bahas existence, yang kedua adalah number, dan yang ketiga ini adalah posisi mereka, either as an independent director or ex as executive director. Nah Untuk metodologinya sendiri, di paper ini uh, mereka pakai OLS, dan ini adalah sample distribution-nya by country and year. Uh, in total ada 37 negara, ini uh, from Australia sampai US. Lalu hal yang penting itu, uh, contohnya, di sini, FPRO itu menjelaskan tentang uh, female directors uh, proposition di sini. Proportion, sorry, uh, proportion, dan di sini adalah jumlah waste yang dihasilkan oleh perusahaan. Gitu, ini by country dan yang ini by year -nya. Oke, selanjutnya untuk definition atau measurement dari variabelnya bisa dilihat di sini, dan yang paling bawah adalah. Uh, variable control dan mainly mereka sourcenya itu pakai dari Thomson router di asset for nah ada juga dari Worldscope dan dari Hofstede ini untuk uh, moderating analisisnya mereka ya seperti itu lalu selanjutnya ya untuk empirical modelnya sendiri uh, based on hipotesis yang mereka buat ada tiga Jadi seperti ini itu untuk fix effect-nya sendiri, mereka pakainya industri, year, dan country. Nah, dari result-nya di sini yang sudah saya highlight, dapat dilihat di sini mereka membuat perbandingan dari full sample, lalu ada yang without female dan with female. Nah, di sini uh, waste generation-nya sendiri, dapat dilihat kalau misalnya di perusahaan yang without female atau tanpa uh, female director di board structure-nya uh, they tend to produce more waste gitu. Nah, ini mainnya nya lebih tinggi daripada yang di sisi kanan. Gitu. Nah, ini untuk waste-nya sendiri di artikel ini tuh dibagi jadi dua, ada dua tipe, yang how waste ini hazardous waste dan NH waste ini adalah non hazardous waste nah untuk hazardous waste-nya sendiri ini lebih tinggi ya, yang untuk di firm with female, tapi untuk non hazardous, non -hazardous waste non nya lebih tinggi di perusahaan yang without female, gitu. lalu ini untuk yang variable per aset ini autornya mereka create ini untuk tahu jumlah waste-nya mereka itu dibandingkan dengan size perusahaan gitu that's why mereka membaginya itu dengan aset nah untuk yang waste per sales ini eh, mereka membagi berdasarkan penjualannya mereka dan di firm with, with female directors itu they tend to ini, purchase less waste di sini dapat dilihat yang sudah saya highlight oke okay, selanjutnya buat Analisis untuk Female Directors and Waste Management. Nah, untuk Female Directors and Waste Management ini sendiri di hasil regresinya, dapat dilihat di sini, untuk kolom 1 dan 2 ini kan tadi itu di semua hypothesis development, adanya Female Directors kan berpengaruh untuk waste generation dan juga uh, reduce waste generation dan enhance recycling activity. Nah, jadi itu berkebalikan ya uh, di hasil regresinya. Dari adanya proporsi female director ini untuk bisnisnya sendiri, ini signifikan negatif. Jadi, semakin banyak proporsi female director di suatu perusahaan, so they tend to produce less waste gitu. Dan untuk, untuk recycling activity-nya, they tend to increase gitu. So, that's why di sini... Uh, hasilnya adalah signifikan Gitu. Lalu untuk analisis selanjutnya untuk female critical mass independent versus executive female directors, ini untuk hipotesis uh, development yang kedua dan yang ketiga yaitu jumlah female director di perusahaan dan juga yang mereka apakah either sebagai independent atau sebagai eksekutif. Nah untuk proporsinya sendiri, ini mereka uh, membuat dummy variabel di sini. Ada F1, F2, dan F3. F1 ini uh, jika mereka hanya mempunyai satu female director. Lalu F2 ini jika mereka mempunyai dua female director. Dan untuk F3 ini apabila mereka mempunyai tiga female director atau lebih. Gitu. Nah, hasilnya. Uh, untuk yang reduce waste generation semuanya sama uh, negatifly significant signifi negatif dan juga untuk yang uh, recycling activities yang untuk satu posisi female hanya satu posisi female director itu tidak signifikan di sini tapi signifikan untuk yang uh, jumlahnya dua atau lebih yaitu di sini dua dan tiga nah ini posisinya di sini adalah significantly positif gitu lalu untuk posisinya mereka sendiri sebagai independent atau executive director itu dapat dilihat di sini Fnet ini adalah apabila mereka itu independent dan fid ini apabila mereka uh, eksekutif gitu dan kalau misalnya uh, posisinya female director ini adalah independent hasilnya they tend to uh, produce less waste That's why di sini hasilnya adalah signifikan negatif dan juga untuk recyclingnya sama ya ini naik. Over, uh, they tend to increase the recycling activities. Sedangkan untuk yang uh, posisinya eksekutif di sini hasilnya tidak signifikan. Gitu. Nah untuk proses analisisnya sendiri mereka menggunakan panel dan membuat beberapa uh, variable baru dan dari ada enam panel di sini semuanya menunjukkan hasil yang sama, hasil yang konsisten yaitu untuk waste nya sendiri uh, signifikan negatif dan untuk increase uh, dari second activity itu positively significantly positif seperti itu ini ya. Ini untuk recycling signifikan positif dan yang lain ini sama Significantly negatif gitu oke okay, selanjutnya selanjutnya untuk uh, mitigating the endogeneity case di sini autornya itu mereka membuat four identification strategies. Nah, di sini mereka pakai banyak sekali Uh, tes ya, yang pertama mereka pakai PSM lalu mereka juga pakai Heckman selection model, lalu mereka pakai 2SLS uh, dan DID untuk alleviate indigeneity concern dan uh, resultnya di hasilnya ini semuanya sama, menunjukkan hasil yang konsisten bahwa female directors itu uh, they, they tend to reduce waste generation, but they also increase the waste recycling activities gitu Lalu, di, setelah mereka melakukan endogenity test, mereka juga melakukan beberapa additional analysis. Mereka melakukan tiga additional analysis di sini, authornya. yang pertama itu terkait national culture, lalu from performance, dan juga sustainable compensation. Untuk yang pertama, ketika mereka melakukan national culture itu, mereka eh, tujuannya adalah untuk menilai apakah di negara-negara yang gender equality-nya itu masih belum eh, bagus, dan maskul, ma, apa Either masculinity itu berpengaruh berpengaruh di uh, adanya female female director tadi dalam mengelola waste management di perusahaan gitu. Nah, di sini hasilnya uh, the relationship between BJD and waste management is moderated by the masculinity dimension of national culture. Jadi di sini accepted ya bahwa sebenarnya culture itu berpengaruh berpengaruh ke female director ketika mereka itu mengelola waste management. Seperti itu. Lalu analisis kedua yang mereka lakukan adalah terkait firm performance dan di, sini hasilnya bahwa better firm performance itu dikarenakan ada adanya effective waste management activities implemented by female directors. Nah, di firm performance ini sendiri autornya itu menggunakan proxy skill seperti itu. Nah, untuk sustainable, sustainable compensation di sini, eh, autornya ingin tahu apakah eh, ketika diberikan suatu kompensasi yang terkait dengan keberlanjutan, itu akan mempengaruhi kinerjanya eh, female director dalam menangani waste management. Nah, hasilnya di sini bahwa female directors itu, they likely to promote environmental friendly initiative by aligning executive compensation with sustainable business practice. Jadi, ketiga analisis ini semuanya diterima. Seperti itu. Nah, sebagai konklusi atau kesimpulan, ada lima kesimpulan yang dipoint out oleh autornya. Yang pertama, bahwa uh, negative impact of BGD on waste generation and positive impact of waste recycling is mainly observed if there are two or more female directors on the board. Nah, jadi. Apabila ada two or more directors on the board, itu berpengaruh uh, negatif untuk uh, waste generation, di mana they will purchase less waste, dan juga mereka akan berpengaruh positif terhadap waste aktivitas waste recycling, seperti itu. Jadi uh, number of female directors on board berpengaruh. Itu konglusi pertama. Untuk konglusi kedua yaitu bahwa the relationship between BCD and waste generation or waste recycling is mainly By independent female directors rather than executive directors. Jadi selain number tadi posisi yang mereka atau statusnya mereka sebagai either independent director atau executive director itu berpengaruh juga di perusahaan seperti itu dalam menangani waste management. Nah yang ketiga ada the relationship between BCD and waste generation. Or waste recycling is moderated by a national culture dimension. Nah ini tadi adalah dari additional analysisnya mereka bahwa relationship nya itu juga dipengaruhi adanya adanya culture di suatu negara. Karena untuk di negara yang uh, gender equality-nya belum terlalu bagus itu they uh, they tend to apa ya menjadikan suatu barrier gitu loh. Uh, jadinya itu, West generation generationnya itu tidak bisa sebagus di negara yang channel equality-nya sudah bagus, hmm. seperti itu yang di-point out oleh autornya lalu untuk conclusion yang keempat dan kelima, bahwa there is positive impact of sustainable conversation oh, maaf ini harusnya contribution bukan conclusion Nah, kontribusi yang pertama itu adalah there is a positive impact of sustainable compensation policies on waste management. Jadi ini untuk policy maker dan juga there is improvement of financial performance for firms engaged in waste management activities ini for the academic side. Seperti itu. Oh, maaf ini ternyata masih yang masuk yang conclusion. Kontribusinya benar, yang ini oke. Okay. kontribusi untuk yang policy formulation, ya, tujuannya yaitu for the policy makers untuk membuat decision making ke depannya, bahwa uh, membuat rules yang terkait dengan affirmative friendly initiatives itu uh, dapat dibantu dengan mereka promote adanya gender diversity di uh, board structure. Tuh. Nah, untuk di sisi akademiknya sendiri, bahwa artikel ini memberikan suatu apa ya shade new light bahwa eh uh, on the impact of sustainable compensation policies on the relationship between female directors and waste management bahwa uh, adanya sustainable compensation policies di dalam satu perusahaan itu berpengaruh baik untuk female directors dalam mengelola waste management seperti itu. Sekian untuk pembahasan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Hilma, silakan Mbak Hilma. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas penjelasannya. Sekarang kita memasuki sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan dengan narasumber sehari ini, boleh tuliskan di kolom chat Zoom atau kalau misalnya mau langsung berbicara, juga bisa raise hand kemudian open mic silakan baiklah jika memang sudah tidak ada yang ingin didiskusikan atau tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai artikel hari ini maka saya cukupkan untuk agenda pada siang hari ini terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu sekalian dan juga partisipasinya saya selaku MC, sekaligus moderator yang bertugas, mewakili kiri panitia, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.